Haris mengobati hati yang terjepit, apalagi hati yang terluka. Saya sudah bisa, makanya saya kalau urusan hati nggak mau minta obat ke Kang Haris, karena Kang Haris juga sama terluka soalnya. Kemana siapa Nyina? Ke luar Pak. Tadi mah ke arah balik, berkeluar keramang. Ada, keluaran. Perubahan apa? Cenghar, Pak. Cenghar. Awak cepat lulus sih? Cepat lulus sih. Enak. Biasa kak. Sudah mulai enak. Kalau bisa mah makan nasi bentil. Ganti kumis putih mau nggak? Kak kasih kumis putih. Saya punya mie. Mie-nya itu terbuat dari bahan aren dan bahan ganyong. Yang itu nol kolesterol, nol iya, ini gula. Bisa. Saya 2 hari ini enggak makan nasi, Pak. Udah 3 hari enggak makan nasi. Jag. Kamu pagi mau Pak muntung enggak ada harta terus enggak ada daging sirah itu kan. Itu harus dirangin, Pak. Itu kan mindset, Pak. Itu kan mindset. Itu kan yang membuat kalau tidak makan nasi lulus itu kan dirinya sendiri. Mindset. Bisa enggak mindsetnya dirubah? Sugesti. Ya harus dirubah tuh, sugestinya dirubah. Bisa. Yeah, pun bisa. Apaan ayam cager? Wah, lebih sancan. Atau gini, gini. Besok saya kirim beras yang nol gula. Ah, gitu tuh Pak. Nasnya ya, dikirim ke orang Isukan. Beas tapi ya Pak. Beas. Alhamdulillah. Yang 100% organik. Alhamdulillah. Isukan dikirim beas ke dia. Jamnya guru cager ujang temonyo. Aduh, makaringan ujang makan karunya mun gering aya teh beger telat. Pamajikan ngan hiji rugi atuh. Nih sekarang sok Haris ya. Apa? Nih, mudah-mudahan minimal ada ikhtiar penyembuhan. Ada, dan ikhtiar penyembuhan itu bersumber dari diri sendiri. Hatur nuhun, Bapak. Obat itu hanya stimulus. Kalau gula itu kan kekuatannya di pengendalian diri. Ah, ramuan dari jambe. Iya. Pinang. Ini pinang dikumahkeun sama pala. Kan udah dicampur ya sebenarnya. Ini kalau bahasa Jawanya bengle. Oh, sekarang mah panglai. Panglai. Oh, panglai. Kone gede. Iya. Bukan. Beda. Ada panglai. Pokoknya dicampur semua dari sini. Jadi buat penetral yang sebutan apa? Kita gula ini penetralnya. Sekarang rasakan buktikan mau Bapak. Tunggu hujan ya. Gimana artinya enak enteng. Insyaallah. Nanti dipakainya gimana dipakainya? Udah dipakai, kita nunggu baskom. Ada saya kasih masukin di baskom, kasih air hangat, dikocek, baru dilulurkan ke badan. Oh, cuma dilulur Pak, tidak diminum? Jangan diminum. Tidak ada barang yang diminum, semuanya cuma dilulur. Siga anu panganten sunat atau rekawin. Nah, gitu. Balas rekawin luluran tuh? Entah Pak. Entah, iya dilulur. Pak, tadi coba Pak. Saya tetehnya dikasih tahu teteh yang ngeluh. Ntar aja, teteh sekarang kan dibukti langsung. Biar teteh melihat. Ya. Teteh dilihat, teteh nanti tinggal dilulurin sehari 2 kali. Ntar kita contoh, Kang Haris. Ya. Sehari 2 kali dan teteh harus pantangan di rumah kalau bisa kulkasnya matiin. Karena keinginan untuk minum air dinginnya kuat. Itu kuat, pasti kan semua. Karena kebiasaan, karena air dingin itu menurunkan daya tahan tubuh. Kan kalau kayak gula itu harus dibangun imun yang kuat dalam dirinya. Begitu dihajar es sama air putih, amros. Mudah pilek, mudah sakit kepala, mudah migrain, mudah meriang. Kalau saya mah ngomong begitu bukan teori, teh. 20 tahun saya nggak pernah minum obat kimia sampai hari ini. 3 hari tidak makan. Makannya hanya pisang. Bisa tuh. Mulai ku kolot. Kolot itu teh. Ya mohon Pak. Kolot. Kolot panji sampai. Kolot ini udah ngora itu teh. Panji udah ngora. Ngora kan deh kudu ngora. Bapak mau sepuh. Itu gagah ngora itu bro. Temunya tuh gagah. Teteh sok ditewak tuh. Jadi ada ya dari mata perubahan ya? Enak ya, Pak. Jelas, pasti. Enteng. Itu pantang nggak? Ah, belum.
Semoga pemajikan teh muni bager. Bager urang Cianjur teh jadinya. Aduh, sama alatnya kolot. Rupa-rupa. Cager-cager, Cang. Tenang, tenang, tenang. Aduh. Gara-gara orang Cianjur itu ya. Itu bager orang Cianjur. Bager ya. Itu Sadayana. Astagfirullah. Terus kuyesan, baga budak saing malah. Ayo kolotnya bikin ngorawa ya. Aduh. Bray, 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 cak. Ayo perubahannya, ayo. Ini kan budak. Emang budak ya, kemanya kemarin? Budak, pak. Apa nusuk budak mau, Ray? Parah. Kan sudah udah kemarin. Udah ngahiung, Pak, itu Pak di pali dia dah, kiri kanan tuh. Sekarang udah enggak ya? Alhamdulillah, Kang. Hari sana kan. Nyeri panggil, nyeri pering geus ka panggil larawilang geus ka sorang tinggal mulus rahayuna berkah kalau salametna pait geti paham tulam jauh tinu barai barek kana rejeki. Pun sampun rahayu rahayu hayu. Wah, jalu udang. Nuhun, Bapak. Nuhun. Tapi nyana ya perubahan ya? Aya, Pak. Aya bisa. Ninggal bapak jadi seri wae gara-gara si Aker penting ka dieu, Pak. Sebelum emang. Ca ula. Dikatina cenah. Bodoh reng geus. Sagala-galen do, Pak, dibahas si ula. Astagfirullah, adi boga adi. Tidak ada bahan yang dimakan, semuanya dilulur. Duduk. Duduk. Buka baju, ah. Baju buka. Maaf ya. Oh iya, enggak apa-apa, Mak. Oh, turun naon? Lalaki mah awewe teu meunang. Teu meunang, lalaki mah meunang dua orang. Wah, gagah panjir teh. Gagah, namanya gagah awak. Aya teh bukan operasi. Operasi, Pak. Operasi kenapa? Ieu teh kapungkur cilaka teh akan, Pak, anu basa panji SMP. Oh, ke SMP kan. Buhun. Motor teh motor. Motor, buhun. Ye. Siap. Awas nanti mandinya kalau beberebetan badan kayak disetrika harus kuat. Nah, iya. Jadi itu nanti berubah. Yang ini kan ramunnya anget nih. Iya, Pak. Itu akan berubah jadi dingin. Jadi? Iya. Itu anehnya ramuan ini. Nanti dari dingin, kemudian setelah dingin nanti dimandi pakai air anget itu kayak disetrika badan kita. Berat, berat. Ceos, ceos. Harampang. Setelah itu segar. Teh, saupami imak andai kata misalnya persyaratan ampanye teh agar sembuh total nikah lagi sama teteh diizinin. Astaga. Aduh, hebat tuh bapak menyimpan teh banget. Dia kan sudah terbukti menyembuhkan banyak orang. Kemudian bikin analisis metodologinya, apa sih yang membuat kesembuhannya, faktor apa. Kemudian itu diumumkan dalam data riset, jurnal riset, kan. Kemudian negara membuat fasilitas bahwa Indonesia ada orang yang punya kemampuan melakukan pengobatan secara tradisi dan sembuh. Nanti bangun tuh rumah sakitnya, nah nanti diumumin secara internasional. Bayangkan orang luar negeri datang di Indonesia untuk berobat, keren kan? Daripada sekarang orang bisa berobat luar negeri semua. Pasang kawat gigi ke Singapura, berobat ke Cina. Nah, kita harus bangun brand. Jadi yang sakti, yang hebat dalam sistem pengobatan bukan hanya negara Tiongkok, tapi Indonesia punya sesuatu yang terwaris dari luhurnya. Itu cara membangun harkat bangsa. Nah, sudah, istirahat duduk. Dadanya enggak? Enggak usah. Kalau si Ujangnya boleh? Boleh itu. Boleh kalau ngetes si Ujang. Nanti biar sehat dan bertenaga. Tapi senjorin. Senjorin kakinya. Senjorin. Lembengkan. Gini-gini. Nah, udah mulai terasa dingin kan? Belum. Ini normal, Pak. Enggak bakal dingin. Enggak. Bagus. Oh, normal. Normal. Apa ini kayaknya enggak sering minuman obat, jarang ya? Jarang ini bagus. Setelah ini 1 jam mandi. Nah, jangan dulu lah, biar aja si A. Sampai nyaman. Nyaman. Mandi mah kapan saja boleh. Boleh. Kita teh mau gitu normal dulu.
makanan kemana ke badan, jadi kan masuk. Ya kalau sekarang makan sih gemuk, tapi enggak jadi daging. Kalau bisa sih makannya jangan gemuk lagi. Iya, jangan. Maksudnya kan kalau nanti teh besok saya kirim beras yang nol gula. Besok. Ya, dikirim yang 100% organik. Banyak di saya. Biar makannya itu, tapi tetap harus dikendalikan teh. Besok kalau asin di wakon. Teri. Wah, ulah tuh. Bekas gigit ularnya yang sering tiket. Oh ini bekas gigit ular, masih ada dampak? Dampak gue dia itu, saya kira-kira bener gak? Kadang-kadang gitu kan. Ya ini makanya berbentuk lupae. Ini memulihkan ini ya, berarti kan ada apa namanya, ada urat-urat yang efek bisa ya? Ini emang udah beda ini dengan itu? Tuh, kayak lemes. Ini yang terakhir gigit ular kobra di mana? Yang di belakang itu. Ini agak mengecil tangannya karena gigitan itu. Oh, dampaknya ada ya? Kayak apa ya? Kayak lemas. Kadang-kadang kok krenyem semutan. Benar. Kadang-kadang. Iya. Benar. Kalau pakai obat ini terus ya? Terus ya, sehari dua kali, setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam diulur. Ada tukarnya? Iya, karena diabetes harus hangat. Mandi air hangat. Oh, mandi air hangat? Hangat. Diabetes harus air hangat mandinya. Minum iya. Minum jangan air es, nggak boleh. Nggak boleh air es. Diabetes. Sadarlah diri, ya. Panji, insya Allah di antara ribuan penonton, Panji akan datang membawa kobra. Siap. Kabur ke Widi, Pak. Tapi bias, Pak. Ya, aku Widi. Widi itu mana? Iya, itu kobra tuh kan. Entong. Doain semuanya, apa aja harus cepat sembuh. Amin. Dan kembali lagi bisa menjaga pola hidupnya, pola makannya dan pola pikirannya agar dia tetap menjadi inspirasi kita untuk menjaga alam agar lestari dan harmoni. Amin.